Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya peredaran ganja sebanyak 169 kg yang dilakukan oleh seorang tukang bangunan. Berkat kesiagapan tim beserta anjing pelacak, tersangka berhasil diringkus di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tersangka mengaku dirinya mendapatkan upah sebesar Rp100.000 untuk 1 kg ganja yang dibawa. Upaya peredaran narkoba di wilayah Jawa Barat kembali berhasil digagalkan oleh tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Kali ini tersangkanya adalah seorang kuli bangunan berinisial ID alias I yang sudah sering menjadi kurir peredaran narkoba jenis ganja. Penangkapan tersangka dilakukan di kawasan Sawangan, Depok saat membawa ganja dengan menggunakan kendaraan roda 4. Untuk mengelabui petugas, ganja tersebut dikemas dalam berbagai ukuran paket dengan menggunakan dus dan karung. Namun berkat pengintaian dan endusan anjing pelacak yang dimiliki oleh BNN Jawa Barat, upaya peredaran ganja asal Aceh ini berhasil digagalkan. Tersangka mengaku sudah lebih dari 4 kali bekerja sebagai kurir narkoba dengan upah Rp100.000 per kilogram ganja. Dengan barang bukti sebanyak 169 kg ganja ini, tersangka memperoleh upah sebesar Rp16 juta lebih. Tersangka Ide tidak bekerja sendiri, ia bersama dua tersangka lain yang masih buron berbagi peran dalam peredaran narkoba. Alasan klasik karena desakan ekonomi selalu disampaikan oleh para tersangka pengedar narkoba ini. Menurut Kepala BNNP Jawa Barat, tersangka Ide merupakan kurir profesional karena meski ia mengedarkan narkoba, namun dirinya tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut. Terbukti dari hasil tes urin tersangka yang negatif narkoba. Jawa Barat diketahui merupakan wilayah strategis untuk para pengedar narkotika dalam memasarkan barang haram tersebut. Hal itu berdasarkan peta wilayah, yakni Jawa Barat merupakan provinsi terbesar dengan jumlah penduduk aktif dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Sehingga wilayah Jawa Barat selalu menjadi target utama peredaran narkotika jenis apapun melalui darat, laut, maupun udara. Terimanya di mana? Di dalam satu gang ada semacam pangkalan truk. Kamu apakan? Bentuknya apa? Terus kamu kemana kan? Ada lebih setelah kita bawa ini ke daerah apa saya? Saya terima telepon, langsung saya serahkan ke orang. Jadi, apa mana tujuan tujuannya? Yang nggak jelas, nanti kan kita tim apa? Oh, tunggu telepon. Iya. Siap provinsi. Jumlah usia produktifnya paling besar, hampir 20 juta. Nah, sasaran daripada peredaran penyalahgunaan usia produktif, makanya kita perlu lakukan pencegahan di seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder agar ikut bekerja sama dalam menjaga generasi muda kita dari jeratan bahaya narkotika. Upaya pemberantasan dan penggagalan peredaran narkoba terus dilakukan, seperti yang sekarang sudah berjalan, yakni program Desa Bersinar atau Bersih dari Narkoba, yang digagas oleh BNN dengan bantuan dari Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder. Hal tersebut penting dilakukan mengingat sasaran dari penyalahgunaan narkoba ini menyasar usia produktif mulai dari pelajar, mahasiswa, dan pegawai. Sementara itu, tersangka Ide alias I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.